few moments later. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wombeso. Di kesempatan kali ini saya mau memasak tumis kangkung yang tadi saya petik dari kebun ya, kebun belakang ya teman-teman. Dan tumis kali ini tuh beda banget, yang biasanya saya cuma tumis gitu aja. Kali ini saya mau mencampur dengan ikan asin ya, ikan asin kedo ya, yang kayak begini. Dan ikan asinnya ini udah aku goreng ya teman-teman, jadi nanti tinggal saya buang durinya gitu aja ya. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin video saya step by step, jadi biar tahu gimana caranya Reni Wombeso memasak tumis kangkung dengan ikan asin. Stay tuned. Jadi semua bumbu sudah saya siapkan di sini ya. Nah, di sini ada ikan kedo ya. Nah, saya nggak usah pakai banyak-banyak. Ini 5 aja teman-teman ya. Dan di sini ada cabai rawit ya. Dan di sini ada bawang merah, bawang putih, ada tomat dan juga lengkuas. Nah, tinggal kita tambahin Royco ya teman-teman. Karena ini udah asin, jadi nanti garamnya saya lihat dulu ya, saya tambahin garam apa enggak, karena ini udah asin banget teman-teman. Dan di sini kangkungnya udah saya cuci bersih ya ini ya. Selamat makan. Selamat makan. Bon appétit. Nah, ini suamiku dia makan salad dan ini tumis kangkung itu enggak ada ikan asinnya, teman-teman. Ini aku ya. Ada bintang tewel, tumis kangkung sama ikan asin. This is same. No, this is type of soul fish. This is same but it's a different type of soul fish. Ini ada ayam besrut. Ayam what? Besrut, the soup chicken. Soup chicken, that's what it is. Ayam besrut. Juga, you like it also. Terima kasih semuanya ya teman-teman.
Ini pertama kalinya loh aku masak ikan asin sama apa namanya kangkung ya. Soalan pertama buat kesayangku yang jauh di sana di Kediri. Cool. Ternyata ya. Ini tadi kangkungnya nggak kasih apa garam karena ikan asinnya kan udah asin ya teman-teman. Kamu siur saladnya. Very good. Karena saladnya enak. Ya jelas dong, wheatnya kan yang cinta. Suamiku tuh suka banget dengan kangkung teman-teman. Ini yang benar-benar bikin nafsu makan teman-teman. Ikan asin sama kangkung, nikmat sekali. Kalian wajib coba, bener, enak banget. Dah, suamiku udah pergi, dia udah kenyang. Tadi cuci anggur sendiri, lalu kasih dia cuci anggur, ya. Sekarang dia lihat berita teman-teman. Setelah aku makan supnya, enak banget. Saya makannya udah selesai, sobat saya udah selesai, dan sekarang dia lihat TV. Terima kasih banyak yang sudah menemani saya hari ini petik sayur, masak, dan juga makan ya. Terima kasih juga yang sudah menonton video saya hari ini. Terima kasih buat dukungannya ya teman-teman ya. Love you all, dan tunggu video saya berikutnya. Bye-bye. See you next video. Bye.